Ibu, tolong ibu. Ada apa lagi, Riz? Ibu! Astagfirullahaladzim! Aris! Ibu! Aris! Aris! Kenapa, Riz? Bu, tolong, Bu! Ada apa, Bu? Astagfirullahaladzim! Itu, Pak! Aris, penyakitnya semakin parah, Pak! Pak, tolong, Pak! Kita bawa ke rumah sakit ya, Bu? Saya sewa angkut dulu. Ibu siap-siap, ya? Pak! Aris sudah gak tahan, Pak! Aris, tenang, sabar. Sabar. Tolong, Pak! Iya. Sabar. Pak! Bu, cepat bu. Bu, kita ikut dong, bu. Kalian di rumah sekolah aja. Pak, tolong pak. Tolong pak. Tahan, Riz. Tahan. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Ya, tahan. Sakit, Pak. Pak, sakit. Tahan ya, Riz. Tahan. Ibu mana? Budak, ibu mana? Di dapur. Bu, buruan dong, Bu. Ada apa, Aris? Ambilin sepatu Aris. Ibu lagi ngegoreng, Nak. Bu, tolongin dong ambilin sepatu Aris. Jamat sih, Mas. Diam kamu. Anak kecil mau ikut campur aja. Mas, jangan keterlaluan dong. Kamu lagi. Aris, apa-apaan sih kamu? Kamu kan udah gede. Aris, mau kemana? Biarkan, Bu. Kamu kenapa sih? Selalu manjain dia. Anak itu jangan dibiarkan. Nanti akan semakin manja. Aris itu kan memang sudah manja dari kecil. Biarin aja toh, Pak. Tidak. Saya harus didik dia supaya menjadi anak yang tidak manja. Dia itu anak laki-laki. Ingat, Bu. Saya tidak mau melihat ibu memanjakan dia lagi. Pulang sekolah tasnya dibanting gitu. Ya ibu beresin dong. Bu, ambilin air dong. Aris nggak bisa ambil sendiri. Jadi ibu nggak mau ambilin? Bukannya ibu nggak mau, Riz. Tapi sampai kapan Aris mau manja seperti ini terus? Alah. Aris mau kemana, Nak? Mau minggat. Aris, jangan pergi, Aris. Cuma. Aris.
sudah cari Aris kemana-mana, ke rumah teman-temannya, tapi Aris nggak ada, Pak. Sudahlah, Bu. Nanti juga dia akan pulang. Pak, gimana sih Bapak ini? Anak nggak pulang kok tenang-tenang aja. Ibu juga sih yang salah. Kok Bapak nyalain ibu? Ibu itu terlalu memanjakan dia. Coba ibu lihat, adik-adiknya nggak semanja dia. Udahlah bu, nggak usah terlalu dipikirin. Pasti nyokap lu sekarang lagi nangis-nangis. Itu yang gue mau loh. Untuk apa sih? Gue cuma ngasih pelajaran sama dia. Biar dia tahu kalau gue minggat dari rumah. Riz, apa untungnya? Sudahlah. Mending sekarang lu pulang aja. Kasihan nyokap lu, dia sayang banget sama lu. Jadi lu ngusir gua? Hah? Lu gak seneng gua nginep di sini? Bilang aja, gua tinggal pergi kok. Enggak begitu maksud gue, Riz. Gua cuma kasihan sama nyokap lu, dia sayang banget sama lu. Udahlah, lu gak usah ngomongin ibu gua lagi. Sekarang boleh gak gua nginep di sini? Boleh gak? Ya boleh lah. Ya udah, ngomong gitu aja susah banget. Nggak bakal pulang. Udah lah, Riz, mendingan sekarang lu pulang. Kasian nyokap lu. Gua udah bilang, ini urusan gua, lu jangan ikut campur. Duduk. Aris, ayo pulang, nak. Ibu nggak pernah sayang sama Aris. Ibu sayang sama kamu, nak. Mana buktinya? Buktinya setiap Aris suruh, ibu selalu marah-marah. Selalu menasihi Aris supaya Aris jangan manja. Dan ibu melakukan tidak pernah ikhlas. Aris, ibu ikhlas, nak. Ikhlas? Ayo pulang, Riz. Baik, Bu. Aris akan pulang. Tapi jika Aris suruh, ibu jangan pernah marah dan jangan pernah menasihati Aris lagi. Ibu mau janji. Iya, nak. Ibu janji. Ayo, nak, pulang. Tega banget lo. Durhaka banget sih jadi anak. Kasihan tau nyokapnya. Bu! Ibu! Bu! Bu! Bikinin teh manis dong, Bu. Iya, nak. Mas, harusnya kan... Apa? Kamu bilang aku manja? Jangan nyuruh ibu. Ya, kalau mas mau apa-apa, mau nyuruh, suruh aja aku. Nggak usah ibu. Aku tuh nggak bakal nyuruh kamu. Lagi juga aku masih punya ibu, dan ibu tidak pernah mengeluh. Serah, besar manja. Ini anak dibilanginnya. Bu. Bu, bukannya ibu sudah bikinkan saya teh tadi? Ini buat Aris, Pak. Bu, jangan dibiasakan seperti ini. Anak itu bisa bikin sendiri. Jangan jadiin anak itu pemalas dan jadi manja. Pak, sudahlah, Pak. Jangan cari perkara. Saya tidak cari perkara, Bu. Saya ingin dia jadi dewasa. Tidak nyuruh-nyuruh terus ke ibu. Kerupuk dong. Memang yang tadi sudah habis. Dihabisin sama Arini Aminah. Maaf, nak. Minyaknya sudah habis.
Ya udah, ibu beli di warung sebelah. Warung sebelah kan masih buka, Bu. Jangan, Bu. Kamu benar-benar nggak tahu diri ya? Kamu. Pak, sudahlah, Pak. Biarin aja Aris lagi kepingin kerupuk. Biar ibu beli minyaknya dulu, nanti ibu gorengin ya. Nggak usah. Aris sudah nggak mau makan kerupuk. Aris! Aris, buka, Aris. Buka, nah, ibu gorengin kerupuknya ya. Aris! Bu, ibu. Keinginan Aris itu jangan diturutin terus. Nanti dijambak manja. Tapi, Pak. Cukup, sudah. Ayo. Aris, tunggu. Sudah selamat, Pak. Aris. Aris, ini terakhir kalinya Bapak bilang. Jangan kamu manja dan memerintah ibumu dengan kasar. Kamu anaknya. Seharusnya membantu, bukan memerintah. Kamu dengar itu? Aris! Aris! Dasar anak tidak tahu menghormati orang tua! Tahu! Bos! Hai! Yap, yap. Ini bos. Iya, thank you, Bang. Nah, saus ini nggak ada, Ris. Oh iya. Itu saus, Ris. Sausnya dong! Eh, lo manggil siapa? Lo pikir gue gak punya nama apa? Eh, gue bilang sausnya. Hah? Lo pikir gue pembokat lo yang bisa lo suruh senak perut lo? Dasar anak manja. Nyolotin. Belajar, Kok lo jadi nyolot sih? Lo mau sok jagoan di sini? Beraninya sama perempuan. Lo nantangin ya? Awas lo ya, gue ingetin muka lo. Lo yang gue ingetin. Riz. Yaudah, makan aja lagi. Ayo, mampus lu. Ayo, Riz. Gua kasih tahu sama lu ya. Lu mau jadi sopan lawan depan tuh cewek. Sekali lagi lu. Gua mampusin lu. Ampun, Riz. Ampun. Nggak ada air lagi. Bu, ambilin air dong, Bu. Aris kepedesan nih. Aris, ibu lagi goreng kerupuk, nak. Ya udah, tinggalin dulu gorengnya. Aris kepedesan nih. Biar Ani aja yang kasih. Nih, kalau minta nggak usah pakai teriak-teriak. Aku tuh nggak nyuruh kamu. Tapi Mas Aris kan tahu, ibu lagi goreng kerupuk. Lagian Mas Aris kan punya kaki. Ambil ke airnya sendiri. Diam kamu. Kamu tuh harusnya ngorbanin kakak. Ngerti nggak sih? Mas Aris juga. Seharusnya Mas Aris ngorbanin ibu. Aris. Aris. Sudah, kalian jangan bertengkar. Semua ini semua gara-gara ibu. Kenapa ibu nggak pernah dengar setiap Aris panggil? Ibu budak, hah? Apa ibu tuli? Nggak punya telinga? Mas Aris, jangan pernah bentak ibu lagi, ngerti nggak? Masih berani kamu ngomong kakak, ha? Aris, sudah Aris. Oh, ibu mau Aris pingat. Ingat, Bu, kalau ibu ngadu sama bapak, lihat Bu, akibatnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kening kamu? Hah? Arini, kenapa kening kamu memar?
Kenapa, Nak? Kamu gak mau cerita kenapa kening kamu memar? Mas Haris, Pak. Mas Haris. Haris! Kamu apakan adik kamu? Haris! Bapak tanya, kamu apakan adik kamu? Jawab! Kamu ini benar-benar keterlaluan. Bukan aja sering nyuruh-nyuruh ibu kamu, tapi sekarang mendorong adik kamu sampai keningnya memar. Hah? Mau kemana kamu? Minggat. Silakan minggat. Jangan balik lagi. Percuma punya anak yang mau hormati orang tuanya. Aris, mau kemana kamu, Ris? Mau minggat, Bu. Jangan minggat, Nak. Jangan. Bu, ibu yang ngadu sama bapak, kan? Iya, kan? Ibu mau nyari pembelaan. Ngadu apa, Aris? Bu, ibu yang ngadu kalau Aris sudah ngejatuhin Arini. Demi Allah, Aris. Ibu nggak pernah bilang apa-apa sama bapak, Aris. Alah, bohong! Aris, percaya ibu, Nak. Ibu nggak pernah bilang apa-apa sama bapak. Jangan pergi, Aris. Jangan pergi, Nak. Saya nggak punya ibu! Saya benci sama ibu! Ibu, biarkan. Biarkan dia pergi. Percuma punya anak yang gak menghormati ibunya. Ris, jangan pergi, Nak. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirin. Nanti dia juga akan pulang. Sampai berapa lama sih dia bertahan untuk minggat? Tapi nanti kalau terjadi apa-apa sama Aris, gimana, Pak? Semua ini salah kita. Salah kita? Bu, ini salah ibu karena terlalu memanjakan dia. Sampai dia tidak menganggap ibu sebagai orang tuanya. Sudahlah, Pak. Tidak usah menyalahkan Aris terus. Kenyataan dia yang salah, Bu. Ibu susah sih diajak bicara. Badan ibu panas. Kita ke rumah sakit ya, Bu. Tapi ibu sakit sekarang. Ibu mau bapak jemput Aris, Pak. Mau pulang. Iya. Nanti akan bapak cari Aris. Tapi kita ke rumah sakit dulu ya. Bapak siap-siap dulu ya. Ris, tadi bokap lu datang ke sekolahan. Mau ngapain dia? Nyariin lu lah. Katanya ibu lu lagi sakit. Kangen sama lu kali. Bohong. Dia nggak mungkin sayang sama gua. Dan juga dia nggak mungkin kangen sama gua. Ris. Kalau dia kangen sama gua dan sayang sama gua, dia nggak bakal mungkin ngadu ke bapak apapun yang gua lakukan ke Arini. Lagi semua itu memang salah lu. Jadi lu biarin mereka? Enggak. Gua gak bakalan pulang. Biarin aja ibu gua sakit. Biar mereka tahu rasa gimana rasanya kalau gua minggat dari rumah selamanya. Pak, tolong cari Aris, Pak. Ibu kangen sama Aris, Pak. Ibu gak mau kehilangan Aris. Bu, bapak sudah cari kemana-mana, ke rumah teman-temannya, ke sekolahan, tapi Aris nggak ada. Pak, tolong, Pak, tolong cari lagi, Pak, sampai ketemu. Ibu nggak bisa nggak ketemu Aris, Pak. Sudah satu minggu Aris nggak pulang. Ibu kangen, Pak. Tolong, Pak, tolong. Thank you.
Kata teman-temannya, Aris ada di sini. Dia ada di dalam. Kalau dia ada, tapi nggak mau ketemu dengan saya, tolong sampaikan, ibunya sakit-sakitan dan pengen ketemu sama dia. Aris! Aris nggak mau pulang. Aris, Bapak tahu kamu marah sama Bapak. Tapi ibu kamu sakit. Dia terus manggil-manggil kamu. Ayo kita pulang, nak. Enggak. Bapak sama ibu sama aja. Ayo pulang, nak. Ayo kita pulang. Enggak. Aris, kamu pulang. Aris! Aris! Syukurin, itu akibatnya kualat sama anak. Aris! Aduh, Bu, sakit. Pelan-pelan, Bu. Iya, Pak. Sabar, Pak. Udah, Bu. Biar. Aris, maafin Ibu, nak. Ibu nggak usah bicara seperti itu lagi. Dia yang harusnya minta maaf sama kita. Dia yang bikin Ibu menderita. Pak, tadi Ibu waktu Bapak ketemu sama Aris, kenapa nggak Bapak paksa dia suruh pulang, Pak? Percuma, Bu. Anak ibu itu sudah kualat. Dia udah nggak peduli lagi sama kita. Kayak gitu? Dari mana lo? Kapan datang? Baru. Lu bener-bener anak kualat ya. Lihat bapak lu jatuh, bukannya lu selamatin malah nyukurin. Kok lu jadi belain dia sih? Iya, karena lu gak pantas untuk dibela. Dan sekarang lu pergi dari rumah gua. Karena gua gak sudi nampung anak kualat kayak lu. Jadi lu ngusir gua? Ternyata lu bukan sahabat gue. Ibu, nak. Maafkan ibu, nak. Cuma aku maafin ibu. Ibu janji, nak. Ibu gak akan mengeluh kalau Aris suruh-suruh. Ibu juga gak akan bilang apa-apa sama bapak, nak. Ayo pulang, Aris. Pulang, nak. Oke, aku akan pulang. Tapi ada satu syarat. Bapak, ibu, dan adik-adik tidak boleh melarang apapun yang Aris lakukan di rumah. Iya, nak. Ibu janji. Ayo, nak. Ibu! Bu! Ibu! Ibu di kamar, nak. Ambilin sepatu, Bu. Riz, ini sepatunya, nak. Apa kamu nggak bisa ambil sendiri sepatunya? Ibu kan udah janji kalau ibu nggak bakal mengeluh jika Aris suruh. Tapi kan Aris masih bisa jalan. Nanti kalau kakinya sudah tidak bisa dipakai jalan lagi, baru tahu rasa. Apa Bu bilang? Ibu mau nyumpain Aris? Emang Aris bisa sumpahin apa? Ibu emang kalau bantuin Aris tuh gak pernah ikhlas.
Riz. Ayo, latihan semangat. Ayo. Kenapa tuh si Riz? Tolong, pelan-pelan. Mati lu. Brengsek lu. Dar. Pergi lu. Dar. Dasar orang gila. Pergi ke lu. Mati lu. Dar. Haris, kamu kenapa? Re, tolong gue. Kaki gue sakit. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Riz. Bu, sakit, Bu. Sabar, Mas. Sabar. Bu, sudah gak tahan, Bu. Bu, kenapa, Bu? Kaki anak saya itu kenapa? Saya gak tahu, Bu. Wong dada urat yang salah. Kok ada yang salah? Kenapa sakit begini, Bu? Iya. Coba ya nak ya, sekarang kamu berdiri nak. Sudahlah, Bu. Nggak usah ditangisi. Bapak ini gimana sih? Kakinya Haris kayak gitu. Kok Ibu nggak boleh menangisinya? Itu akibatnya kalau kualat sama orang tua. Astagfirullahaladzim, Bapak. Jangan ngomong kayak gitu. Bu, buktinya, Mbok Barna bilang Haris itu nggak salah urat. Juga nggak kesleo. Tapi kenapa dia nggak bisa jalan? Kamu kan tahu, selama ini dia memperlakukan kamu seperti itu. Padahal kamu itu ibunya. Jangan-jangan Haris benar-benar berdosa sama aku. Tapi kan Haris masih bisa jalan. Nanti kalau kakinya sudah tidak bisa dipakai jalan lagi, baru tahu rasa. Kakinya Haris tumbuh benjolan. Bu, percuma ibu manggil tabib.
Mas Aris itu sakit karena kualat sama ibu. Arini? Iya, Bu. Habisnya Mas Aris udah dikasih kaki sama Allah, tapi manjat terus sama ibu. Kayak orang pincang aja. Udah, jangan ngomong kayak gitu. Udah ya, Pak. Ibu pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sembuhkan penyakit Aris anak saya, ya Allah. Kalau memang dia sakit karena sering menyakiti saya, tolong sembuhkan, ya Allah. Karena saya sudah maafkannya. Ampuni semua dosanya, ya Allah. Sakit, Bu. Pak, tolong Aris, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pak, sakit, Pak. Ya udah, pelan-pelan. Bu, Ibu mau kemana, Bu? Mau bawa Mas Aris ke rumah sakit dulu ya. Kalian di rumah ya, jaga rumah. Baik, Bu. Ya, Bu. Penyakit anak saya, dok? Kanker tulang. Dok, apakah anak saya bisa disembuhkan, dok? Satu-satunya jalan, kaki anak ibu harus diamputasi. Apa nggak ada jalan lain, dok? Tidak ada. Bu, Haris kena kanker tulang. Satu-satunya jalan, kaki Haris harus diamputasi. Haris harus diamputasi, Bu. Nggak mau, Bu. Haris nggak mau, Bu. Haris nggak mau diamputasi, Bu. Haris nggak mau kehilangan kaki Haris, Bu. Haris nggak mau cacat, Bu. Haris gak mau jajan, Bu. Haris gak mau, Bu. Sabar.
Ya Allah, apakah ini azab yang engkau berikan karena Aris sering menyakiti aku? Pak, Ibu, silakan tunggu di luar. Bagaimana, Dok? Maaf, saya belum sempat menanganinya. Tapi Allah telah berkehendak lain.